sana kamu, sana sana sana. Aku mau jadi truk. Ya udah. Ya udah. Di dalam aja. Enggak. Tambah batuk nanti meriang. Pusing aku mikir kamu kalau meriang. Enak di sini. Opo, copot copot aja. Opo, copot copot. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku di rumah di Salatiga ya. Ini udah lama nggak pulang ke rumah yang di sini. Dari habis nikah ya? Iya, habis nikah di sini itu cuman satu hari. Iya, satu hari itu habis itu pulang, nggak pernah pulang sih. Nah, ini aku udah pulang habis pasang AC. Terus paling habis tahun baru aku meluncur ke BWE Banyuwangi. Oke, kali ini kan udah pasang AC. Iya. Udah pasang AC ini tak. Yang ada di kamarnya Mita ini, ya bukan kamarnya Mita, kamarku sih. Iya. Tak angkut ke truk semua. Bisa. Kan? Bisa lah orang anu apa? Kan truknya pastinya Mita kan gini, makan apa ya? Truknya baru pasang AC. Ya, maksudnya masih sayang-sayangnya lah. Terus barang-barangnya bawa ke truk semua ya. Iya, kayak aku selimut. Iya, aku kan mau tidur di truk, enggak mau tidur sama Mita. Oke. Okay. Ini ada fotoku juga, he. Baru pertama kali lihat, he. Soalnya baru pertama kali ke sini. Ya. Yeah. Ini tak bawa ke truk. Terus ini ada juga berantakan kamarnya, ini belum diberesin sama Mita. Ini uang asli ini. Itu mau beli rokok. Oh. Jangan kamu pak selapak dapat surya ini. Ini dari Mbak Eli. Terus ini dari Kanjeng Mami kemarin. Wah, 1 juta ini berarti. Ini ada piagamnya Mita juga, terus ada penghargaannya Mita, terus tak bawa ke truk semua nanti biar kaget anjay, kaget anjay ya. Oke, ini udah ada bantal juga ya guys. Ini buat selimut, ini buat apa ya, buat karpet. Berkarpet ini bantal. Oke, jadi hotel. Oke nih, jadi pernah ya. Mau pindah kamar, mau tidur sama truk, nggak mau tidur sama Mita. Soalnya Mita yang nggak dingin kayak aku. Jadi tidur begitu. Ini kondisinya. Kalau gimana? Guys, hidupin dulu.
badannya lagi juga nggak enak badan nih guys, batuk terus. Opoh, copot copot. Opoh, copot copot. Kok lama banget ya guys, mitanya nggak datang-datang. Apa? Katanya Taha kamu mau tidur di sini, Kak. Hah? Hah? Siapa yang tidur di sini? Enak aku tidur di truk aja. Enak. Kau sendirian, sama aku. Ya udah kamu tidur di sini aja, duduk. Ya enggak enak tidur di dudukan sini. Ya udah naik. Nih punya mau dibawa semua sama orang yang belum dibersihin berantakin terus. Sini aja naik ke atas, sini aja dulu naik. Aku jadi di truk ya. Mau dilepas deh ini sinyalnya. Gak usah, gak apa-apa. Apa sih orang enak kok? Gak bisa ya ini ya? Gak bisa apa? Tidur sini aja siang, bensinnya di fullin. Yuk, sampai pagi. Kalau di sana mah iya ada AC-nya di kamar mandi. Di sini mau kami batu ASEAN. Wow, gaya-gaya. Ayo, di dalam aja. Enggak. Tambah batuk nanti meriang. Pusing aku mikir kamu kalau meriang. Enak di sini. Makanya AC yang di Madura itu dibawa terus. Nanti pasang sini, pasang lagi di sana. Sana kamu, sana. Aku mau jadi truk. Ya udah. Ya udah kan. Kamu tuh lebih sayang sama iya, kemarin pas belum ada truknya aja biasa. Sana aku mau jadi truk aja. Oke. Okay. Bye. Bye. Mikir aja sama truk. Gituan sama truk, oke? Oke. Bye. Sini dulu. Apa? Naik lagi, naik. Naik lagi. Enggak, cuma nantinya aku cuma bikin konten. Konten apa? Konten? Ya tapi ya jangan barang-barangku di kamar, soalnya kan masih berantakan gitu loh. Tuh, lihat kamera tuh. Yaudah yuk berisin. Ya udah ini bawa. Aku yang bawa. Nah iya kamu yang berantaki.
Iya, bawa. Yang bawa. Kucrut. Mari kok. Oh, orang kamu emang berhenti api, aku yang selalu bawa. Randy itu emang gitu, guys. Bawa. Hah? Perut, Randy perut, guys. Perut, emang. Bang, bangannya tahu aku ini. Itu admin gue mana, suruh bantuin admin. Men. Admin. Men. Adminnya duduk terus. Sini men. Admin. Aku nggak jadi tidur di sini, diajak tidur di dalam men. Nah, nggak jadi tidur di sini. Enggak. Aku mau kelonan aja sama istriku. Nenek katanya mau kawin sama truk. Aku disuruh toh bikin konten kayak gini. Ini admin nggak jelas. Iya, orang dia nggak punya istri. Katanya udah nikah. Belum. Oh, kawin dia, bukan nikah. Oh, gitu ta. Gak jadi aku di sini. Aku gak tidur. Oh, kamu yang nyuruh bikin konten, men. Nih. Kau yang nyuruh bikin konten, guys. Kayak gini.